حي على الصلاة. Kita tuh di kampung sendiri ya guys ya, sama aja di Indonesia maupun di Malaysia gitu kan. Kuliah-kuliah masih lagi dalam proses untuk mengeluarkan kuliah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini ada sebuah video yang menarik sekali. Ini 2 minggu yang lalu ya, seorang muazin yang suaranya sangat merdu, yang masya Allah jadi panutan di Indonesia seperti itu, yaitu daripada channel Adzan Santai ya teman-teman sekalian, melakukan eksperimen di sini ya, nekat izin azan subuh di Malaysia guys ya. Selesai azan malah diinterogasi sama orang Malaysia. Kok bisa ya guys ya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Asa Adzan Santai. Subscribe guys. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifuhtar di Adzan Santai. Di subuh kali ini saya sedang berada di Malaysia, tepatnya di Batu Pahat ya. Di belakang saya sudah ada Surau An-Nur ya, Kampung Parit Haji Rais. Insya Allah kita akan azan subuh di masjid ini ya. Kebetulan kita bersama dengan Ustadz Dias dari Lampung. Seperti apa keseruannya, kita langsung masuk ke dalam ya. Di sana ada anjing, saya ya bawa senjata ini buat nakut-nakutin. Kita langsung ke sana yuk. Iyalah, saya juga paling takut sama anjing, gila sih. Nah, ini masjidnya. Masjid Kampung Parit Haji Rais. Oke. Okay. Ada anjing banyak, teman-teman. Oh, jadi saya kasih tutorial ini, cara mengusir anjing. Bismillah. Oke, sebelah kanan kirinya itu ada jembatan ya. Oh iya, ada anjingnya bener. Banyak banget. Oke, lari dia. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau ngusir anjing itu kayak gitu. Teman-teman jongkok aja, kalau dia lari, nah kita kejar dia. Kalau kita lari, dia ngejar kita gitu. Baru tahu ini guys ya, tips mengusir anjing. Kalau saya, oh gitu, langsung diam dia. Seperti itu ya. Oke. Okay. Nah, ini masjidnya. Masya Allah. Ya. Yeah. Ini masjidnya ini ya guys ya, bentuknya itu kayak jadi flat gitu loh, nggak yang ada biasanya kan ada tiang-tiangnya, lukis-lukisan gitu kan. Ini flat kayak bener-bener Surau masjid di kampung. Surau An-Nur, Kampung Parit Haji Rais. Oke. Okay. Haji Rais. Masuk. Berarti yang membangun masjid ini mungkin Haji Rais ya. Wow, cantik dalamnya guys. Luarnya masjid Malaysia itu biasa-biasa aja, kali ini kita lihat dan dalamnya cantik banget. Wow, cerah ya. Baik teman-teman, kita sudah dalam masjid ya. Seperti ini keadaan masjid ya. Ini surau ya. Kalau di sini surau, kalau di Indonesia itu musola, tapi besar. Oh, musola seperti tapi ini. Nah, kebetulan ini
Oh, musholah guys, saya kira masjid ya. Belum ada jamaahnya, karena apa? Karena kita kesininya kesubuhan ya. Jadi satu jam sebelum subuh kita sudah kesini. Okay. Jadi memang seperti ini keadaannya. Kalau seumpamanya kita datangnya agak telatan sedikit, itu sudah rame ya, karena kita agak subuhan dikit, jadi sepi. Kita tunggu jamaah dan insya Allah kita langsung azan ya, karena kita sudah izin ya semalam ya, sama Ustadz Dias itu, kebetulan beliau itu dari Lampung sering mengisi di Malaysia seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan izin, kita akan azan di sini. Sip. Sebab makan dulu. Jadi azan nggak isi dan azan boleh. Oke, buka. Buka. Iya. Belum. Belum. Masya Allah. Hebat. Cukup tinggi tak? Cukup. Oh. Ruang azannya di sini ternyata. Oke. Biasanya kalau di sini itu guys dekat imam gitu kan, dekat imam. Kalau istilahnya kalau di masjid saya itu dekatnya imam gitu, dekat mimbar gitu loh guys ya. Ini taruh dalam. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Allah. Ashhadu itu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masyaallah. Asyhadu Assalamualaikum.
Kampung sendiri ya guys ya, sama aja di Indonesia maupun di Malaysia gitu kan, kayak udah di kampung sendiri aja. Jadi kita terus ringkaskan ya untuk situasi yang semasa ini. Kuliah-kuliah masih lagi dalam proses untuk pengeluaran kaum pihak. Dan ada ini kita tak mahu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik teman-teman, kita tadi sudah subuhan di sini ya. Kita jalan dari homestay ke sini, tadi dicegat anjing. Terus itu kita juga alhamdulillah sudah azan di sini ya, di masjid atau di surau An-Nur ya. Kalau di Malaysia itu surau, tapi kalau di Indonesia itu musola. Alhamdulillah tadi jamaah responnya baik, dan insya Allah kita akan keliling-keliling di daerah Malaysia. Nah kalau di sini itu subuhnya itu jam 6 teman-teman, jadi sekarang sudah jam 7 baru keluar dari masjid. Kalau di Indonesia itu jam 4:45 gitu ya, kalau di Malaysia jam 6 subuhnya, jadi sudah terang. Alhamdulillah kita sekarang mau lanjut sarapan. Terima kasih telah menonton video ini, nanti
nantikan azan santai di masjid-masjid yang ada di Malaysia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya daripada azan santai. Masya Allah, sangat-sangat bagus sekali dan kita bisa mendengarkan kesyahduan ya. Kesyahduan yang ditebarkan ya oleh azan santai dari Indonesia kepada masyarakat Malaysia. Gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.